Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Lama terdiam, Yusof Haslam akhirnya jawab ditanya tentang Kazak. Tak sangka, filem Abang Long Fadil 3 sudah pun ditayangkan di panggung wayang dan kini boleh ditonton melalui Astro First. Antara pelakonnya adalah Zizan Razak, Elizabeth Tan, Johan, Kaza dan beberapa pelakon lain. Sebelum filem itu ditayangkan, pihak Scope Production dan Astro Show telah mengadakan malam gala Abang Long Fadil 3. Namun yang menjadi tumpuan adalah ketiadaan pelakon Kaza Saisi pada malam gala filem Abang Long Fadil 3 terbitan Scope Production itu yang berlangsung pada Ogos lalu. Perkara itu juga menimbulkan persoalan. Mungkin ada yang beranggapan mereka sedang dalam hubungan yang tidak baik dan Kaza tidak dijemput. Tambahan lagi, isu anak Kaza yang dikenali sebagai Ira Kaza sedang hangat di seluruh media sosial di mana Ira didakwa mengganggu rumah tangga pelakon Puteri Sarah dan suaminya Syamsul Yusof, seorang pengarah filem. Walau bagaimanapun, Yusof Haslam menjawab tentang kehilangan Kaza pada malam itu. Penerbit filem, Datuk Yusof Haslam menjelaskan bahawa pihaknya bersama rakan kerjasama untuk filem itu, Astro Show sudah menjemput semua pelakon yang terbabit. Saya cakap terus terang, saya profesional. Kita jemput. Saya cakap saya profesional. Begitu juga isteri saya cakap perkara sama. Astro ada buat jemputan. Begitu juga pihak Scope Production. Kita tak pernah kata kita tak akan jemput. Saya tak akan cakap macam tu, katanya kepada Harian Metro. Berikutan tularnya isu dan kontroversi antara anak Kaza dan Yusof Haslam, penerbit filem itu berkata apa yang berlaku adalah membabitkan hal peribadi. Tambahnya lagi, dia tidak bermasam muka jika berjumpa dengan Kaza. Sementara itu, Kaza atau nama sebenarnya Kazaruddin Saisi berkata filem itu lebih penting daripada dirinya. Kaza turut berkata dia dijemput oleh pihak Astro Show apabila ditanya sama ada dia mendapat jemputan bagi menghadiri acara itu. Saya tak hadir agar media boleh tumpukan pada filem Abang Long Fadil 3. Filem itu lebih penting daripada saya, katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.